Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan. Apakah ruh orang yang sudah meninggal itu bisa saling bertemu satu dengan yang lainnya atau mereka bisa saling berdiskusi? Maka pertanyaan ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Permasalahan ini juga merupakan permasalahan besar. Adapun jawabannya adalah bahwa ruh terbagi dua kelompok. Ruh yang mendapatkan azab dan ruh yang tidak mendapatkan azab, atau bahasa lain dia mendapatkan nikmat. Ruh yang mendapatkan azab sudah disibukkan dengan azab yang ditimpakan kepada mereka, maka dia tidak bisa kemana-mana ya, dikarenakan dia disibukkan dengan azab yang Allah berikan akibat perbuatan mereka di dunia. Sedangkan ruh yang mendapatkan nikmat dapat bebas berkeliaran dan tidak tertahan atau tidak terkurung. Mereka saling bertemu satu dengan yang lainnya dan mengunjungi satu dengan yang lainnya, saling mengingat-ingat kejadian-kejadian di dunia dan apa yang terjadi pada penduduk dunia. Maka setiap ruh akan bersama temannya masing-masing sesuai tingkatan amalnya. Adapun ruh Nabi Muhammad SAW berada pada tempat paling atas dari Iliyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ, maka mereka itu, مَعَ الَّذِينَ, bersama dengan orang-orang, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? مِنَ النَّبِيِّينَ, mereka itu adalah para nabi. وَالصِّدِّقِينَ, orang-orang siddiq ya, para siddiqin. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itu adalah teman, sebaik-baik teman. Kebersamaan tersebut akan tetap berlaku baik di alam dunia, alam barzah, bahkan di akhirat. Sebab seseorang akan selalu bersama orang-orang yang dicintainya di tiga alam tersebut. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abi Ad-Dahi, dari Masruq, bahwa ia berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, kami tidak layak meninggalkanmu di dunia wahai Rasulullah SAW, tetapi apabila engkau sudah wafat, maka engkau akan diangkat kedudukanmu di atas kami dan kami tidak akan melihatmu lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang telah kita baca tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Maka Allah tegaskan, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka di riwayat lain pun disebutkan, Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menangis. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang menjadikanmu menangis wahai fulan? Maka ia menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rob selainnya, sungguh engkau lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Demi Allah yang tidak ada rob selainnya, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Aku selalu mengingat-ingat engkau, saya sendiri dan keluargaku, sampai aku menangis seperti ini. Lalu aku melihatmu sampai aku membayangkan kematianmu dan kematianku. Maka aku mengerti bahwa aku tidak akan berkumpul bersamamu lagi kecuali hanya di dunia ini. Sedangkan
engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi yang lain. Aku juga mengetahui, andaikan aku masuk jannah, maka aku akan berada pada tingkatan di bawah tingkatanmu." Mendengar penuturannya, Rasulullah SAW terdiam dan belum menjawab sepatah kata pun, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang kita baca tadi firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Maka saudaraku seiman, seiman dan seakidah, orang-orang patokannya, orang-orang yang menaati Allah, yang dia taat menjalankan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Allah tegaskan di ayat ini dan di berbagai riwayat Allah jelaskan, maka tenang saja orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang tersebut di dunia bahkan sampai hingga di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surah Al-Fajr. Yaitu masuklah semuanya ke dalam jannah dan hiduplah bersama mereka hamba-hambaku. Hal ini dikatakan kepada ruh ketika ruh itu akan meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud berkata tentang kisah Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW Isra. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalam. Mereka saling mengingatkan tentang hari kiamat. Mereka memulai dengan bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang kiamat, tetapi ia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, tetapi ia juga tidak mengetahui tentang kiamat. Sampai mereka sepakat bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka menjawab, Allah telah menjanjikan kedatangan hari kiamat kepadaku pada waktu yang ditentukan. Kemudian ia menyebutkan Dajjal, lalu berkata, Allah akan menurunkanku ke bumi dan aku akan membunuhnya. Kemudian manusia akan kembali ke negeri masing-masing. Tetapi mereka bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj yang turun dari tempat-tempat yang tinggi. Tidak ada air yang mereka lewati kecuali pasti mereka minum. Tidak ada sesuatu yang mereka lewati kecuali pasti mereka rusak. Kemudian manusia akan meminta tolong kepadaku, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan mereka. Tetapi mereka datang mengeluhkan lagi karena bumi yang berbau busuk karena bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka meminta tolong kepadaku agar aku pun berdoa kepada Allah. Maka aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dari langit. Lalu hujan tersebut membawa bangkai-bangkai mereka ke laut. Lalu gunung-gunung akan meledak dan bumi akan dihamparkan sebagaimana kulit yang dihamparkan. Janji Allah kepadaku bahwa jika keadaan seperti itu, maka kedatangan kiamat adalah seperti orang yang menunggu persalinan wanita yang tengah hamil tua dengan cemas. Keluarganya menunggu kapan wanita itu melahirkan, apakah siang hari atau malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dan selainnya. Hadis ini sebagai bukti bahwa ruh bisa bertemu satu dengan yang lainnya dan berdiskusi tentang masalah keilmuan atau masalah yang lainnya. Orang-orang yang telah bermimpi seperti ini sepakat bahwa ruh orang mati bisa bertemu. Di antaranya adalah riwayat yang disampaikan oleh Soleh bin Basir bahwa ia berkata, saya melihat Atta As-Salimi dalam mimpi setelah ia meninggal dunia. Lalu saya bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dahulu ketika dia di dunia, saya selalu sedih, kata dia.
Ia melanjutkan, tetapi demi Allah, sekarang hal itu diganti dengan kegembiraan dan kesenangan yang tidak terputus. Saya bertanya lagi padanya, pada derajat berapa kamu berada? Maka ia menjawab, saya bersama orang-orang yang diberi kenikmatan Allah dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Abdullah bin Mubarak berkata, saya melihat Sofyan al-Thawri dalam mimpi. Maka saya bertanya padanya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan padamu? Ia menjawab, saya bertemu Muhammad dan bala tentaranya. Kemudian di riwayat lain, Sakhir bin Rashid berkata, saya melihat Abdullah bin Mubarak dalam mimpi setelah kematiannya. Lalu saya bertanya, bukankah Anda sudah meninggal? Ia menjawab, benar. Saya bertanya lagi, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan terhadapmu? Ia menjawab, seluruh dosa-dosaku diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya lagi, bagaimana dengan Sofyan al-Thawri? Ia menjawab, luar biasa, dia bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ibnu Abi Ad-Dunya menyebutkan hadis dari Hamad bin Zaid, dari Hashim bin Hasan, dari Yuqdah bin Rashad, bahwa ia berkata, Marwan al-Mahlami adalah tetanggaku. Ia menjabat sebagai qadhi dan mujtahid. Ia melanjutkan, kemudian ia meninggal. Saya sangat sedih ketika itu. Lalu saya melihatnya dalam mimpi. Kemudian saya bertanya, wahai Abu Abdullah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan terhadapmu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanku ke jannah. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Ia menjawab, kemudian saya dikelompokkan bersama ashabul yamin, golongan kanan. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Ia menjawab, lalu saya diangkat ke derajat para mukarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya bertanya lagi, siapa saudaramu? Saudaramu di sana? Ia menjawab, di sana ada Al-Hasan bin Sirin dan Maimun bin Syah. Dalam riwayat lain dijelaskan, Hamad berkata bahwa Hashim bin Hasan berkata, aku diberitahu Ummu Abdullah, dia adalah wanita terbaik kota Basrah. Ia berkata, aku melihat dalam mimpiku seolah aku memasuki rumah yang indah. Lalu aku memasuki taman rumah tersebut dan aku terheran-heran dengan keindahannya. Tiba-tiba aku melihat lelaki yang bersandar di atas dipan dari emas, dan di sekelilingnya para pelayan-pelayan muda membawa gelas-gelas. Ummu Abdullah melanjutkan lagi, aku semakin tercengang ketika ada yang berkata, ini adalah Marwan al-Mahlami, silahkan masuk. Lalu ia datang dan duduk di atas dipannya. Ummu Abdullah berkata lagi, Seketika itu juga aku terbangun dari tidur dan ternyata jenazah Marwan baru lewat depan rumahku tepat ketika aku bermimpi. Selain bukti penguat di atas, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ruh saling bertemu dan mengenal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari Yahya bin Abdurrahman bin Abi Labibah dari kakeknya, ia berkata, ketika Bashir bin Al-Barra bin Ma'rur meninggal dunia, istrinya Ummu Bashir dilanda kesedihan yang sangat. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang dari Bani Salamah terus menerus meninggal dunia, maka apakah ruh mereka bisa saling mengenal? Jika memang bisa, aku akan terus mengirim salam kepada Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya. Benar,
Bisa wahai Ummul Bashir, mereka saling mengenal sebagaimana burung-burung saling mengenal dan bercengkeraman di atas pohon. Mendengar penjelasan tersebut, setiap kali ada dari Bani Salamah yang akan meninggal dunia, maka Ummul Bashir datang dan berkata padanya, "Wahai Fulan, semoga keselamatan terlimpah padamu." Maka orang tersebut menjawab, "Juga padamu, wahai Ummul Bashir." Lalu Ummul Bashir berkata padanya, "Sampaikan salamku kepada Bashir." Sanad hadis ini dhaif dalam jalur periwayatannya. Ada Fudail bin Sulaiman An-Numairi, ada Abu Sulaiman Al-Basri. Dia belum mencapai derajat sahih dan banyak melakukan kesalahan dalam periwayatannya. Kemudian di riwayat lain, Ibnu Abi Ad-Dunya juga menyebutkan riwayat dari Sofyan, dari Amru bin Dinar, dari Ubaid bin Umar, ia berkata, "Para penghuni kubur saling menunggu kabar jika ada pendatang baru, yaitu mayit. Maka mereka bertanya, 'Bagaimana kabar Fulan?' Maka mayit menjawab, 'Baik, dia adalah orang soleh.' Kemudian mereka bertanya lagi, 'Lalu apa yang dilakukan Fulan?' Maka ia menjawab, 'Apakah tidak ada kabar yang sampai pada kalian tentangnya?' Serempak mereka menjawab, 'Tidak.' Mayit berkata lagi, 'Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.' Ia telah menempuh jalan lain yang bukan jalan kita." Ibnu Abi Ad-Dunya juga menyebutkan riwayat dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, dari Ubaid bin Umar. Ia berkata, "Para penghuni kubur saling menunggu kabar jika ada pendatang baru, yaitu mayat. Maka mereka bertanya, 'Bagaimana kabar Fulan?' Maka mayit menjawab, 'Baik, dia adalah orang soleh.' Kemudian mereka bertanya lagi, 'Lalu apa yang dilakukan Fulan?' Maka ia menjawab, 'Maka apakah tidak ada kabar yang sampai pada kalian tentangnya?' Serempak mereka menjawab, 'Tidak.' Mayit berkata lagi, 'Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.' Ia telah menempuh jalan yang lain yang bukan jalan kita." Soleh Al-Mari berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa ketika ruh yang baru tiba, yaitu baru meninggal, maka ruh yang lain akan berdatangan. Ruh yang baru saja meninggal akan bertanya kepada ruh-ruh yang berdatangan, 'Bagaimana tempat tinggal kalian? Bagaimana jasad yang kalian tinggali? Apakah baik atau buruk?' Maka ruh yang berdatangan tadi menangis sampai terisak-isak." Ubay bin Umar berkata, "Jika seseorang meninggal dunia, maka ia akan ditemui roh yang sudah lama meninggal dunia meminta kabar kepadanya, 'Apa yang dilakukan Fulan? Bagaimana kabar Fulan?' Jika ruh yang baru datang tersebut menjawab, 'Ia sudah meninggal dunia tetapi belum bertemu mereka yang sudah lama meninggal dunia,' maka mereka akan menjawab, 'Dia telah pergi menemui ibunya yang sedang diazab.'" Senada dengan ini, Sa'ad bin Musayyib berkata, "Ketika seorang meninggal dunia, maka kedua orang tuanya yang telah meninggal akan menyambutnya sebagaimana seorang yang menyambut anaknya yang telah lama pergi." Ubay bin Umar berkata lagi, "Jika aku tidak berharap untuk bertemu keluargaku yang lebih dulu meninggal, maka sama artinya aku meninggal dengan kesedihan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan bahwa para syuhada, orang-orang yang mati syahid, hidup di sisinya dengan mendapatkan rizki. Hati mereka girang dengan orang-orang yang belum menyusul mereka. Mereka juga bersuka cita dengan kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ruh bisa bertemu
Hal ini ditinjau dari beberapa segi. Di antaranya yang pertama, mereka hidup di sisi Rabb dengan mendapatkan rezeki. Karenanya jika disebutkan bahwa mereka hidup, maka mereka dapat saling bertemu. Sudah dipastikan, berarti mereka bertemu satu dengan yang lainnya, antara ruh A dengan ruh B. Kemudian yang kedua, mereka sangat bergembira dengan kedatangan saudara-saudara mereka dan bertemu dan pertemuan mereka. Ya, dari hal di sini pun sudah kita pastikan bahwa mereka pun merasa senang ketika mereka bertemu dengan si Fulan, si Fulan yang telah mereka kenal di dunia. Maka ketika mereka meninggal pun, maka ruh mereka pun bisa saling bertemu. Ya, dikisahkan di beberapa kisah tadi. Maka ini sudah dipastikan berarti ruh orang yang sudah meninggal, dia masih bisa berkomunikasi dan bertemu satu dengan yang lain. Kemudian faktor yang ketiga, lafat yaitu adalah yatabashirun. Secara bahasa memiliki makna yaitu saling. Artinya mereka saling memberi berita gembira sebagaimana dengan kata yatabasyarun. Ya, mereka saling memberikan kabar gembira antara ruh A dengan ruh B dan lain sebagainya. Sudah dipastikan bahwa dari beberapa asar yang kita dapatkan, meskipun dari jalurnya sebagian besar banyak yang dhaif, tapi untuk menguatkan firman Allah tadi dan hadis Rasul bahwa ruh-ruh yang sudah meninggal pun akan bisa bertemu dengan rekan-rekannya yang biasa mereka jumpai di dunia. Ketika mereka berjumpa di dunia bersama mukmin, orang-orang yang soleh, maka di akhirat pun ya, ruh mereka pun akan bertemu satu dengan yang lainnya. Begitu pula orang yang sudah meninggal, bukan hanya ruh mereka bisa saling bertemu dan berkomunikasi, akan tetapi ruh orang yang sudah meninggal pun mengetahui ziarah kerabat saudaranya yang datang mengunjunginya. Salah satunya hadis diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam." Setiap kali seorang muslim melewati kuburan saudaranya yang telah meninggal dan dia kenal semasa hidupnya, lalu ia mengucapkan salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhnya hingga ia menjawab salam tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab As-Shahihain, melalui jalur riwayat yang berbeda-beda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan korban perang Badar dalam sumur Badar. Usai penguburan korban-korban tersebut, beliau berdiri dan memanggil nama-nama mereka. "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendengar apa yang dijanjikan Rabb kalian dengan benar? Kini kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku dengan benar." Mendengar hal itu, Umar menimpali, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda berbicara kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi yang mengutusku dengan benar, bukan hanya kalian yang mendengar ucapanku, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Telah ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mayat dapat mendengar suara terompah orang-orang yang bertakziah ketika mereka pulang dari pemakamannya." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensyariatkan kepada umatnya agar mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan ucapan salam yang biasa mereka ucapkan kepada orang-orang yang mereka ajak bicara, orang-orang yang masih hidup yang dimaksud.
yaitu dengan mengucapkan keselamatan bagi kalian, wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Tentunya ucapan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mendengar dan berakal, ya. Jadi memang ketika Rasulullah mensyariatkan ini, pastilah Rasulullah paham, tahu bahwa ketika orang, seseorang yang masih hidup mengucapkan salam ke sesuatu yang dia tidak ada jasadnya, maka ruhnya pun mengerti dan akan menjawab salamnya. Kenapa? Karena Allah faham yang gaib dan yang nyata. Jadi kita tidak ngerti sesuatu yang tidak kasat tampak di mata. Tapi ketika kita disyariatkan, maka berarti di balik itu ada ruh-ruh yang memang kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu Rasul pun mensyariatkan, kalau kita melewati kuburan kaum muslimin, maka selayaknya kita mengucapkan salam, ya. Banyak sekali asar dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal, ruh mereka mengetahui orang hidup yang sedang menziarahinya kepada mereka, dan mereka pun senang. Sebagaimana kaum Ansor dari kerabat Abdullah bin Urwah berdoa dengan doa berikut: Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari amal perbuatan yang membuat malu Abdullah bin Urwah. Mereka mengucapkan doa ini setelah Abdullah bin Urwah mati syahid. Oleh karena itu, seorang muslim yang memberi salam kepada mereka disebut zar atau zair, peziarah. Orang yang berkunjung, yang dimaksudnya. Kalau saja mayit tidak mengetahui kunjungan mereka, mana mungkin orang-orang yang mengunjunginya disebut sebagai peziarah. Karena orang yang diziarahi, jika tidak mengetahui siapa yang menziarahinya, maka tidak benar jika dikatakan kepadanya, dia telah berziarah, ya. Hal ini yang paling masuk akal dan bisa dipahami dari kata ziarah. Menurut umumnya manusia, ya, kalau ada kata ziarah berarti seseorang mengunjungi seseorang. Nah, itu berarti yang dikunjungi, ngerti intinya gitu. Begitu juga untuk mengucapkan salam penghuni kubur, ya. Karena Rasulullah mensyaratkan kalau ketika seorang muslim lewat kuburan saudaranya, maka disunahkan untuk membaca doa. Berarti ketika kita membacakan doa salam, maka timbal baliknya orang yang kita doakan pun mengerti, intinya gitu, ya. Kemudian pun Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya agar mengucapkan salam ketika masuk pekuburan kaum muslimin. Maka doanya yang Rasulullah ajarkan, ya, diantaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Ya, sampai situ juga bisa, atau disambungin yarhamullahu al-mustaqdimin minna wa minkum wal musta'khirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya, semoga keselamatan diberikan kepada kalian wahai penghuni kubur dan kaum mukminin dan muslimin, dan kami dengan kehendak Allah akan segera menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang pertama dan terakhir dari kita semua. Kami juga memohon agar Allah memberikan kekuatan, keselamatan kepada kami dan kalian. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi doa ini bisa dihafalkan sama teman-teman, dicari doanya, kemudian juga bisa dilafadzkan ketika kita melewati kuburan kaum muslimin, maka kita disunahkan untuk membaca doa yang tadi. Muawiyah bin Yahya menyebutkan dari Abdullah bin Salamah, dari Abu Rahim al-Musma'i, dari Abu Ayyub al-Ansari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nyawa seorang mukmin ketika dicabut, maka malaikat rahmat yang datang dari sisi Allah akan menemuinya, sebagaimana pemberi kabar gembira menemui seseorang di dunia dan berkata, tunggu saudaramu dahulu
sampai dia bisa istirahat. Sungguh dia baru mengalami bencana besar. Lalu mereka, roh lain, akan bertanya kepadanya, apa yang dilakukan fulan? Bagaimana kabar fulan? Ketika ia ditanya tentang seseorang yang telah meninggal dunia lebih dulu, maka mereka akan menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia telah menyusul ibunya yang sedang diazab. Sungguh ia ibu yang buruk. Maka hadis ini derajatnya dhaif jiddan, sangat lemah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian juga disebutkan di riwayat yang lain, telah disebutkan juga hadis dari Yahya bin Bustam. Ia berkata, aku diberitahu Masma bin Ashim. Ia berkata, aku melihat Ashim al-Jahdari dalam mimpiku 2 tahun setelah meninggal dunia. Lalu aku bertanya, bukankah kamu sudah mati? Ia berkata, benar. Aku bertanya lagi, lalu di mana kamu sekarang? Ia menjawab, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berada di suatu tempat di antara taman-taman surga. Aku dan beberapa kawanku berkumpul pada malam Jumat. Kemudian pagi harinya kami menemui Bakar bin Abdullah al-Mazini. Lalu kami saling mendengar kabar dari kalian. Aku bertanya lagi, yang bertemu jasad atau ruh kalian? Ia menjawab, sudah tentu bukan jasad yang bertemu, tapi ruh kami yang bertemu. Begitu pula hadis ini derajatnya lemah, ya, dikarenakan ada Yahya bin Bustam adalah orang yang dhaif. Al-Ukaili berkata, hadis Yahya tidak bisa dipercaya. Begitulah kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, yang mendapatkan mimpi-mimpi tentang orang-orang, pertemuan antara ruh orang-orang yang sudah meninggal. Maka dari kisah-kisah ini menguatkan firman Allah dan hadis Rasul bahwasannya orang yang sudah meninggal itu ruhnya bisa saling bertemu. Mungkin sekian dari saya. Apabila teman-teman ada referensi atau ada kisah-kisah yang kurang valid, maka teman-teman bisa komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.